menjadi dosen perawat karena saya senang bisa mengajarkan tentang kesehatan kepada para perawat-perawat. Di samping itu juga menjadi bekal bagi saya sendiri untuk membuat menyegarkan pengetahuan saya juga, sehingga saya menjadi perawat, menjadi dosen perawat itu bermanfaat bagi peserta didik yang saya ajarkan. Saya merasakan kalau mengajarkan perawatan itu sangat berguna bagi peserta didik atau anak-anak itu. Tidak sia-sia apa yang saya ajarkan itu, berguna di dalam kehidupan anak-anak peserta didik. Halo, nama saya Yandri Tui, mahasiswa perawatan D3 tingkat 1 semester 2. Alasan kenapa saya masuk UNAI itu karena yang pertama disuruh orang tua, dan yang kedua karena emang aku juga pengen sih, dan aku agamanya Advent, jadi daripada susah-susah cari universitas mending di UNAI aja. Terus alasan kenapa aku ambil perawat, karena yang pertama aku suka merawat orang, yang kedua aku orangnya lelet, kalau di perawat itu kan dituntut harus cepat, jadi itu jadi suatu tantangan buat aku biar masuk perawat. Nama saya Ian Permana, saya tingkat 4 jurusan keperawatan S1. Kalau alasan saya masuk perawat itu karena panggilan untuk melayani. Saya punya kerinduan untuk melayani di dalam bidang kesehatan. Halo, nama saya Maulana Rizal Asani Urdi Negara, teman-teman biasa manggil Asa. Saya jurusan keperawatan D3 tingkat 1 semester 2. Alasan saya memilih UNAI sebagai tempat untuk berkuliah adalah ini sudah menjadi sudah menjadi amanat dari orang tua sendiri untuk tetap berkuliah di sekolah Tuhan. Itu sih. Alasan kenapa saya pilih perawat adalah dari dulu emang saya sudah tertarik untuk menjalani kehidupan di bidang medis ataupun di langsung terjun ke dalam pelayanan orang-orang. Itu sih alasan utama saya. Ingin melanjut sekolahnya setelah tamat, saya sarankan untuk masuk perawat. Bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana tahun ini, ayo datang saya ke UNAI berkuliah di sini dan ambil jurusan perawat. Dan buat teman-teman yang sekarang kelas 3 SMA atau yang SMA, kalau misalnya kalian bingung nih cari universitas, pilih aja UNAI, khususnya keperawatan. Yeah, I might mess around and get my college degree. I'm moving anything. I just want